Langsung kita buka, guys. Ya udah, biasa aja. Bukan iPhone begini lah. Kita mau kasih aku buat unboxing iPhone 15. Harganya itu 33.999.000. Ya udah begini, guys. Ya ampun, dapat keren banget iPhone 15 Pro Max ini. YouTube channel. Jadi video kali ini kalian bakal nemenin aku buat unboxing iPhone 15. Ini udah datang. Ini tuh harganya 34.999.000. Bener gak ya apa 33.9? Mana V lihat dong. Nanti aku salah lagi. 33 kayaknya. 33 apa 34? Oh, salah. Harganya itu 33.999.000. Jadi, kita mau langsung buka. Jadi di sini tuh ada apanya ini? Oh, ada kartu garansinya. Jadi, ini ada kartu garansinya di sini. Ini boleh dilepas kan? Kok lengket sih? Biar bisa kelihatan ininya. Jadi ini aku tuh belinya yang 1 tera. Depannya kayak gini, belakangnya kayak gini. Ini aku beli yang warna blue. Ya, blue titanium. iPhone 15 Pro Max blue titanium 1 TB. Oke, langsung kita buka. Aku mau unboxing dari sini biar gak kedengeran ya. Langsung kita buka, guys. Ya udah, biasa aja. Bukan iPhone begini lah. Kata teman-teman aku tuh hati-hati, iPhone 15 Pro Max tuh banyak yang datangnya tuh udah lecet. Dari belakang, dari depan. Maaf ya berisik soalnya ada sebelah lagi bangun. Terus ini aku buka layarnya biar estetik. Gak ada suaranya sih. Ya udah begini, guys. Ya ampun, dapat keren banget iPhone 15 Pro Max ini. Ya udah, guys, biasa aja, begini aja iPhone-nya. Tapi boleh minta tolong casing nggak? Langsung kasih casing. Soalnya aku tuh takut, guys, megangin kayak gini. Kata temen aku tuh iPhone 15 Pro Max itu ringkih. Chargernya udah berubah, guys. Udah bukan yang iPhone punya gitu, udah pakai Type C sekarang. Terus tombol mute-nya juga udah hilang. Oh iya, aku baru tahu itu, aku lupa. Kenapa aku beli ya? Udah hilang, jadi ini aku pakai casing. Gak lagi endorse. Ya intinya begitu. Oh, ini loh chargernya, dia udah berubah, guys. Udah kayak gini. Ini chargernya. Udah beda gitu, udah kayak yang biasa, yang kayak dulu lagi. Ya seperti biasa, kalau colokan-colokan yang lain-lain ya masih sama lah ya. Colokan chargernya aja yang beda. So, aku mau nyalain dulu deh. Kita buka dulu, nyalain dulu. Guys, aku tuh orangnya sayangan banget ya sama handphone baru. Biasanya kalau udah 1 jam 2 jam ya udah jatuh. Jadi sebelum dia aneh-aneh bentukannya, aku kasih ini dulu deh, guys. Kasih anti gores dulu. Beli anti goresnya tuh kayak gini, guys. Jadi kayak langsung bisa dipasang sendiri gitu loh. Harganya 200.000. Tapi ya kalau udah jatuh sekali ya udah bubar. Oh, ini ada kainnya. Ini ada yang buat. Bentar ya, guys. Temenin aku pasang anti gores dulu deh. Aku orang kalau handphone baru tuh sayangan gitu loh kalau dia udah terluka, betul sekali. Jadi ini tuh untuk nih, jadi biar pas ditempelin itu gak ada kotoran-kotorannya, bener gak sih? Udah bersih belum ini, Cie?
Kok lihat belum sih? Maklum guys, handphone baru. Oh, kalau udah dipakein ini nggak boleh dilap lagi ya? Ininya... Bentar ya guys. Bentar. Oke, kita langsung pasangin ini. Oke, kita langsung tutup aja yang ini top atasnya berarti. Ini enggak sih? Oh ini loh, C. Lap dulu, terus dua. Oh, backflip. Berarti ini dilepas dulu enggak sih? Tadi. Enggak tahu. Oh, ini loh backflipnya dilepas. Bentar guys. Maklum gak baca tutorial. Ini backflipnya. Kalau gak dibuka nanti dia nempelnya di ini lagi dong. Ini topnya gini. Langsung kita tutup. Wih, langsung ke tutup semua dia. Habis itu dipencet. Habis itu dibuka, dipencet kan, ditutup. Terus ininya dibuka. Harusnya tadi handphonenya mati sih guys, gak nyala sih. Sini ditarik ya. Remove from here. 30 detik udah belum sih? Pull sticker, terus di... Iya, terus dibuka katanya. Tara, udah. Terus... Oh, pakai ini. Bisa jadi jualan. Oh, katanya dia tuh proteksinya dibuka dulu baru di iniin, C. Baru dioper keluar gitu. Gak bisa aja tapi ini. Gak bisa keluar. Gak bisa, C. Iya, sementing udah ada lah. Aman dulu lah. Oke guys, ini ada lubang-lubang udaranya, cuman ya udahlah ya. Yang penting dia kepasang dulu lah. Enggak telanjang seperti ini. Ya so far kalau dibuka ya bentukannya kayak iPhone biasa lah ya. Tampilannya. Apa yang baru sih dari sini, Vi? Mute. Tombol mute. Wes, mute. Tombolnya kita masuk dulu deh. Aku pakaikan casingnya dulu ya teman-teman. Oh ini ada ukuran teks sedang, besar. Memerlukan berapa menit menggabungkan iPhone Anda? Sabar ya teman-teman. Masuk ke dalam bingung. Jadi guys ini tuh bener-bener gak ada bedanya sama iPhone yang sebelumnya ya. Cuman aku nggak tahu kalau dari kamera dan lain sebagainya karena ini masih seperti ini. Jadi ya. Secara look sih ya iPhone ini mirip sama iPhone yang sebelumnya ya. iPhone 13 yang Cece pegang. Coba sih. iPhone 13. Itu biru kan ya? Ah iya biru. Tapi ini biru muda. Ini biru muda. Tombol tindakan. Oh ini mute-nya. Tahan. Tekan dan tahan untuk menyalakan atau mematikan mode hening. Anda dapat menyesuaikan tombol tindakan untuk membuka kamera, nyalakan senter, atau mengakses fitur iPhone favorite kalian. Nanti aja. Lanjutkan. Selamat datang ke iPhone. Tara, ini guys. Nih, perbedaan kalau kalian penasaran. iPhone 13 dan iPhone 15 sama iPhone 13. Kalau sama iPhone 14 udah pasti beda karena warnanya ungu. Beda kan? Ini hampir mirip sama black gak sih? Hampir ke black. Untuk kamera, wapi sih Vi tapi ini. Vi. Wapi sih tapi. Weh, gak bahaya tak. Bagus banget hasil kameranya dibandingin iPhone ku sekarang. Ini video yang aku ambil dari iPhone 15. Pro Max. Oke,
Sumpah guys, ini videonya bagus banget. Wah, ini bagus. Oh, jadi bisa kayak tinggal gini doang. V, pinjam iPhone dong, mau ngirim AirDrop. Bisa semua kan, iOS kan? iOS yang baru, iseng aja guys. Tara, bisa kayak gitu, keluar Lutfi Airletter. Guys, 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 lihat dulu. Tuh, sekesa. Wih, lucu banget gak sih? Tara, muncul Lutfi. Aku pakai Ego Tempered Glass. Iya, Tempered Glass, dia gak kelihatan. Ya udah guys, segitu dulu unboxingnya. Itu ada kameranya juga ya. Kalian pasti udah lihat fitur iPhone 15 di ininya mereka juga sih. So far sih untuk foto cakep juga sih. Lebih cakep daripada sekarang kali. Ini enggak nih lightingnya bagus soalnya. Kalau iPhone di lighting yang kurang bagus tuh kayaknya kurang juga hasilnya. Kurang. Jadi aku nggak tahu deh. Ya, segitu dulu guys unboxing iPhone 15-nya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, subscribe. See you in the next video. Bye-bye guys, love you.